Kita mulai lebih early aja ya. Selamat pagi teman-teman mahasiswa yang saya cintai semuanya. Selamat pagi para undangan. Terima kasih atas kehadiran Anda datang di sini. Sebelumnya saya ucapkan dulu salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, senang sekali saya melihat ruangan ini cukup penuh terisi ya. Saat ini program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan dan Bappenas menyelenggarakan seminar yang diberi judul Middle Income Trap, Prospek dan Tantangan di Indonesia. Kami mengundang beberapa speakers di sini ya. Dari sebelah kanan Pak Luki Alfirman, PhD. Beliau adalah Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro di BKF, ya. Masih muda, ya, penuh harapan kita ya dengan Kementerian Keuangan ini. Kemudian di sebelahnya adalah Ibu Rahma Irianti, ya, Dr. Anda Rahma Irianti MT adalah Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Bappenas. Selamat pagi Ibu dan Pak Luki. Dan di sebelah Ibu Rahma, Anda sudah kenal semuanya, ya. Profesor Ari Kuncoro, PhD, beliau adalah guru besar di Fakultas Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, program S1, S2, S3 Ilmu Ekonomi. Ya, selamat datang speakers. Baik, acara ini menurut saya agak spesial ya, karena didesain sedemikian rupa sehingga akademisi di sini diwakili oleh Prof. Ari Kuncoro dan pemerintah, ya, think tank dari pemerintah, Pak Luki dengan Ibu Rahma Irianti akan duduk bersama membahas tentang suatu issues yang dalam development economics itu dikenal dengan nama development trap. Okay. Development trap, kalau saya boleh kasih kuliah sedikit ya, terkait sama konsep multiple equilibrium di dalam makro. Okay. Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mengambil kuliah development economics ya, dan mungkin paham apa yang saya sebut dengan kata multiple equilibria. Okay. Secara umum, okay, secara kasarnya atau brief ya, singkatnya, bahwa suatu negara kalau menghadapi trajektori yang sifatnya multiple equilibria tadi, bisa jadi dia ketarik ke low equilibrium, bisa jadi dia ketariknya ke high equilibrium. Okay. Dan setiap negara memiliki trajektorinya sendiri. Di dalam issues middle income trap,
dikaitkan dengan posisi Indonesia sekarang yang sudah memasuki kelompok negara berpendapatan menengah bawah. Oke. Okay. Dan tentunya semua berharap bahwa Indonesia akan terus mempertahankan tingginya pertumbuhan dan akhirnya mendapat mengikuti trajektori yang ke arah high equilibrium, bukan yang ke arah low equilibrium, ya. Jadi kita lagi bicara, kita akan membicarakan konsep pembangunan atau tantangan pembangunan jangka menengah dan panjang. Kita nggak bicara yang deket-deket, kita bicara yang medium term sampai long term, oke? Okay? Dan dalam issues development economy, middle income trap itu muncul karena dari 113 negara yang masuk kelompok pendapatan menengah di tahun 1960, yang akhirnya lulus jadi high income country hanya 13 katanya. Sisanya tetap menjadi middle income country. Yang lulus salah satunya adalah Korea dan Chile. Yang tidak lulus antara lain negara-negara Amerika Latin. Ya. Middle income trap ditandai dengan pertumbuhan yang semakin melambat. Okay. Dan akhirnya negara itu tidak berkembang, tidak bertumbuh. Dan Indonesia saat ini di middle income yang low. Tentunya kita akan inginnya kemudian kita pindah ke middle income yang high. Kemudian kita inginnya masuk ke high income. Mungkin enggak untuk Indonesia dengan tantangan, prospek, masalah yang nanti akan dipaparkan oleh para pembicara hari ini. Kira-kira itu yang menjadi pembuka dari seminar ini. Dan seminar ini akan di, seminar ini merupakan prelude ya, introductions dari suatu seminar internasional yang akan dilakukan di Bali sekitar bulan Desember pertengahan. Baik, topik yang akan dibawakan oleh Pak Lucky Alfirman terkait dengan peluang perekonomian Indonesia, ya, dan Pak Lucky Alfirman juga akan mengatakan membahas apakah Indonesia akan masuk middle income trap. Kemudian dilanjutkan oleh Ibu Rahma Irianti yang akan membahas lebih spesifik ke productivity, efficiency, the competitiveness dari Indonesia. Oke. Okay. Dan Pak Ari akan memberikan insights ya dan membahas mendiskusikan poin-poin yang dibawakan oleh kedua pembicara sebelumnya. Untuk menyingkat waktu, saya persilahkan saya akan mulai sesi pertama dengan Pak Lucky Alfirman terlebih dahulu. Waktu 30 menit, Pak, kira-kira. Jadi dari jam sekarang jam 9.25 ya, Pak. Kira-kira ya sampai jam tambah 30 menit kemudian. Silakan, Pak. Yes. Saya mohon izin dulu ya, Bu Ari ya. Yang saya hormati Pak Ari Kuncoro, senior saya, Ibu Yanti dan Ibu Ari, teman-teman mahasiswa sekalian, assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi, sama-sama kita semua. Buat saya personally, saya senang sekali nih back to campus. Saya dulu ngajar di sini, tapi sejak tahun 2010 akhir lah, itu terakhir saya ngajar di sini. Dulu saya ngajarnya teori barang publik dan mata keuangan keuangan negara. Tapi karena kesibukan saya, akhirnya saya pindah ke BKF, jadinya saya berhenti mengajar karena nggak bisa memenuhi komitmen. Karena UI-nya makin galak katanya sekarang. Jadi buat saya, kembali lagi ini saya senang sekali bisa berinteraksi lagi karena buat saya kampus itu saatnya buat nge-recharge buat saya. Dalam artian didorong environment kita, akademisi, kita berpikir kritis itu sangat-sangat membantu saya sebetulnya. Nah hari ini kita ingin membicarakan atau berdiskusikan apa yang disebut middle income trap. Tadi Bu Ari sudah bicara sedikit tentang middle income trap. Saya dan Bu Yanti dari sini, saya dari Kementerian Keuangan, Bu Yanti dari Bappenas. Tadi kita sudah ngobrol, jadi kita juga mendesain ini supaya tidak ada semacam overlaps, ya kan, tidak ada semacam duplikasi. Jadi mungkin saya akan bicara yang lebih konsep generalnya seperti apa. Nanti Bu Yanti akan bicara lebih detailnya lagi, lebih spesifiknya lagi, misalnya aspek produktivitas. Karena misalnya kalau kita bisa ingin menghindar dari jebakan middle income trap tadi, salah satunya mungkin aspek produktivitas tadi misalnya. Tapi satu hal, kalau kita bicara tadi middle income trap ini, ternyata kalau kita lihat literatur atau kita lihat juga pengalaman banyak negara lainnya, ternyata ini isu yang kompleks. Karena itu kita bicara dari berbagai dimensi, berbagai masalah, ada sifatnya cross cutting juga.
Jadi memang dibutuhkan apa ya, studi atau pendekatan yang sangat holistik dan komprehensif. Tapi lain pihak kita punya keterbatasan. Makanya mungkin untuk hari ini kita lebih fokusnya nanti mungkin Bu Yanti lebih bicara tentang produktivitas misalnya. Bukan berarti yang lain itu nggak penting. Tapi kembali lagi hanya gara-gara keterbatasan waktu tadi. Oke, saya akan mulai. Saya akan bicara tentang Indonesia. Ups, tolong. Filenya tadi. Filenya mana, Fer, ya? Coba, Fer. Oke, sambil menunggu saja, bicara middle income trap, kita bicara isu jangka menengah, jangka panjang. Jadi untuk hari ini lupain dulu yang namanya lihat harga saham bergejolak, dolar kita melemah 12.000, isu Fed tapering, itu lupain dulu. Kita sekarang bicara tentang isu jangka menengah, jangka panjang, ya kan? Yang memang ya tadi kalau problemnya kan kalau kata Keynes, apa kata Keynes? In the long run, we are all dead katanya. Tapi bukan berarti juga kita nggak boleh mengadres atau sudah seharusnya juga kita mulai mengadres isu-isu jangka menengah, jangka panjang. Karena apa? Kalau nggak diadres dari sekarang, kalau nggak kita tangani dari sekarang, nanti terlambat. Karena ada beberapa policy itu yang sifatnya nanti misalnya manfaatnya itu mau dirasakan di jangka panjang. Contoh paling gampang adalah pendidikan. Sekarang misalnya tahun ini kita menerapkan kurikulum baru, itu kan baru dikematinya kapan nanti? Ya kan? Untuk OSMA baru 3 tahun lagi, OSD katanya baru 12 tahun lagi baru bisa dinikmati. Nah, middle income trap ini isu jangka panjang tadi yang harus mulai diadres dari sekarang. Makanya kami di pemerintah berusaha dengan Bappenas dan BI sebetulnya, kita mulai membangun awareness dulu sebetulnya. Kita tahu ini isu yang gak mudah dipecahkan, gak bisa di event dicarikan solusinya hanya dalam satu kali seminar misalnya, gak bisa. Tapi kita ingin membangun awareness, kita bahwa hati-hati loh, kita bisa masuk terjebak dalam middle income trap. Dari seawal mungkin kita sudah mulai mengantisipasi nih, apa yang harusnya kita lakukan supaya kita nantinya 10 tahun, 20 tahun dari sekarang itu nggak terjebak di middle income trap tadi. Itu dasar pemikirannya. Aduh, kenapa ini ya? Nggak apa-apa ya? Oke. Okay. Saya akan mulai dulu dengan pertama kita lihat prospek Indonesia dulu. Nah, ini saya akan menampilkan next coba. Pak Ferry tolong bantu aja deh, Pak. Ini mungkin nggak jelas yang ini saya ingin membicarakan tentang prospek perekonomian Indonesia dan ini saya tampilkan beberapa studi dari yang sifatnya independen di luar pemerintah katakanlah. Pertama tahun 2012 McKinsey itu merilis suatu paper report Unleashing Indonesia Potential. Pada dasarnya yang mereka sampaikan adalah satu, kalau kita melihat kondisi sekarang in terms of size of GDP, in terms of size of economy, Indonesia itu ada di nomor 16. Ya kan? Dari GDP total, ya kan kalau kita rank, kita itu nomor 16. Jadi makanya kita dimasuk G20 itu karena kita memang negara ekonomi nomor 16 saat ini. Nah, tapi kalau kita lihat GDP growth, rata-rata pertumbuhan perekonomian selama 10 tahun terakhir, kita itu nomor 3 setelah China dan India. Tapi even better, kalau kita lihat rata-rata deviasi dari pertumbuhan perekonomian kita selama 10 tahun terakhir dibandingkan dengan negara G20 dan BRICS, BRICS itu Brazil, Rusia, India dan South Africa, China dan South Africa, kita itu nomor 1. Oke, ternyata kita yang paling stabil in terms of economic growth tadi, deviasi economic growth tadi. Misalnya kalau kalian teman-teman perhatikan, China itu di awal 2010 kalau kita lihat pertumbuhan quarterly-nya, per quarternya itu tumbuh sampai dengan di atas 10%, kurang lebih 11%-an China itu. Kemarin, angka quarter 3 kemarin, mereka hanya tumbuh 7,8%. Kalau sih berapa persen tuh? Kurang lebih 25%-an, ya kan? Dari 11,5% sampai ke 7,8%. India, di awal 2010, mereka tumbuh sebesar 10% something. 10,2% di atas sedikit. Quarter 3 kemarin baru dirilis berapa angka pertumbuhannya? Hanya 4,4. Koreksi berapa? Lebih dari 60% koreksinya. Indonesia
kita tahun 2010 misalnya, 2011 lah katakanlah, kita masih 6,5, sebelumnya 6,2, 6,5, 6,2. Tahun ini, kita angka terakhir misalnya di kuartal 3 kemarin, kita 5,6%. Koreksinya cuma 0,6% lah kurang lebih. Ya kan? Ada pelemahan, semua mengalami pelemahan, tapi so far alhamdulillah Indonesia itu masih dibilang cukup resilient, cukup robust. Koreksinya itu tidak sebesar katakanlah negara-negara lain, peer countries kita. Ya contohnya di tadi, di sini, kita itu nomor satu ternyata. Itu ternyata strength-nya kita, keunggulannya kita itu di sana. Dan itu harus kita manfaatkan. Nah yang lebih menarik lagi, kata ini hasil proyeksinya McKinsey tadi bahwa dengan pertumbuhan moderat 5-6% per tahun, tahun 2030 kita akan mencapai, bisa menjadi 7 largest economy in the world, nomor 7. Ya kan? Itulah potensi kita. Karena dia lebih banyak juga ke consumption, mereka menyoroti juga tentang adanya kalau saat ini middle income class, dia bilangnya namanya consuming class, itu tahun sekarang itu kurang lebih 45 juta, itu bisa berkembang menjadi 135 million members of consuming class atau middle income class. Itu juga jadi andalan kita lah. Itu studi dari McKinsey, studi yang serupa dari Citigroup. Dari 2025, Indonesia itu akan masuk 10 besar. Kalau sebelumnya kita di luar 10 besar, tapi 2025 tadi, sama ceritanya nih, kita akan masuk 10 besar untuk dari segi size of ekonominya. Oke? Okay? Ya tadi karena apa? Negara-negara maju sudah maju tadi, mereka pertumbuhannya sudah stuck. Nggak akan bisa mereka lebih dari 5%, almost impossible. Ya kan? Itulah kesempatan kita kalau kita bisa bicara tentang sustainable growth, yang bisa tumbuh di atas 5-6% aja, kita bisa tadi menjadi nomor 7 in terms of size economy tadi. Ini apa sih ya, terlepas dari kita punya at least kita punya endowment, posisi geografi yang strategis, kita punya sumber daya melimpah, dan kita juga punya masyarakatnya. Itu jadi nilai poin ini kita. Nah ini dari saya mengutip dari ininya Bappenas, visionnya Indonesia tahun 2050. Ini dengan even lebih optimis pertumbuhan 0,5% sampai 9%. 2050 itu kita bisa menjadi nomor 6 world largest biggest economy katanya. Dengan ukuran ekonomi kita itu sebesar 15 sampai 17,5. Income per kapitanya itu kurang lebih sampai 45 ribuan lah, 45 ribu sampai 46 ribu PPP US dollar per kapita. Kalau semuanya lancar, kembali lagi kita bicara potensi di sini, oke? Okay. Nah, di mana kita? Tadi kalau definisinya World Bank, definisinya ADB, tadi kata Bu Ari tadi kita itu ada dipecah 4 sebetulnya. Low income class atau low income countries, middle income countries, high income countries. Di middle income countries dibagi 2, lower middle dan upper middle. Jadi ada 4 kelas. Oke. Okay. Lowernya itu low income class atau low income countries itu 2000 US dollar PPP per kapita. Kemudian ini 7250 inilah lower middle income, ini upper middle income, ini high income country. Itu klasifikasi yang dibuat oleh ADB. Indonesia sekarang in terms of PPP US dollar per capita kita kurang lebih 4 ribuan. Nah, kita bikin proyeksi angka konservatif pertumbuhan 6% dan kita pertumbuhan populasi kurang lebih 1,3%. Kita itu kalau semuanya lancar lagi ini, baik kita bicara cuman trajektorinya saja, kita bisa mencapai menembus upper middle income class itu kurang lebih tahun 2023, 10 tahun dari sekarang. Kita bisa mencapai high income class tadi, high income countries tadi kurang lebih 2035. Kurang lebihnya. Nah, itu posisi Indonesia saat ini. Nah, kita punya potensi apa yang disebut bonus demografi. Bonus demografi itu apa sih? Kembali lagi by definition, kita lihat struktur dari populasi kita, ya kan? Ini tergantung definisi lagi, berapa sih usia produktif
15 sampai 65. Tapi terlepas dari definisi tersebut, bahwa kita bilang itulah usia produktif, itulah yang jadi semacam konsensus yang dipakai. Nah, kita punya keuntungan bahwa saat ini sampai katakanlah lebih tahun 2030, jadi kita masih punya antara kurang lebih 15 tahun lagi, kita masih menikmati apa yang disebut demographic dividend atau demographic bonus, di mana usia produktif dari penduduk kita itu lebih mendominasi, lebih besar daripada usia non produktifnya. Kita tahu contoh ekstrimnya Jepang itu sudah aging population, ya kan? Negara-negara Eropa, negara Prancis itu sudah aging population. Nah, kita ini masih punya advantage lah, keuntungan itu di sini tadi, bahwa kita masih menikmati apa yang disebut demographic dividend tadi. Sampai tahun kurang lebih 2025-2030. China misalnya, karena one child policy, dia itu udah habis nih, di tahun-tahun ini udah habis demographic dividendnya. Mulai 2-3 tahun mendatang, struktur populasi mereka akan mulai didominasi oleh struktur usia kelompok usia non-produktif. India, karena dia gak ada mungkin KB-nya kurang susah dan sebagainya, dia masih cukup tinggi. Dia masih menikmati untuk masa yang cukup lama demographic dividend tadi. Nah, tapi kami diskusi nanti dengan Bu Ari misalnya, dengan Bu Yanti juga, bahwa demographic bonus ini potensi, sekali lagi potensi. Ya kan? Kuncinya adalah tadi penciptaan lapangan kerja. Tanpa ada lapangan kerja, ini demographic bonus ini bisa jadi demographic burden namanya. Ya kan? Makanya jadi nanti salah satu kuncinya tadi kita penciptaan lapangan kerja. Nah, tapi dalam pihak juga dengan perbaikannya teknologi kesehatan, perbaikan gizi dan sebagainya, harus diakui juga life expectancy dari penduduk Indonesia pun makin baik sekarang. Nah, kita pun jadi nanti perubahan struktur penduduk Indonesia pun dari yang segi orang tuanya pun itu makin besar sekarang. Ya kan? Ini pun harus isu yang harus kita mulai address. Ya kan? Gimana jaminan hari tua penduduk Indonesia nanti yang di usia tua nanti seperti apa? Itu mau kita address dari sekarang. Ya kan? Kalau kita mau menyusun atau merancang sistem pensiun kita mau seperti apa? Kalau ini jadi beban buat kita lagi nanti di masa mendatang. Ini salah satu lagi policy yang harus dari sekarang udah mulai kita pikirkan. Kemudian satu lagi adalah, ini harusnya ada panah sini, hilang panahnya. Ternyata juga perubahan struktur urbanisasi. Ini harus kita cermati juga, isu ini. Ternyata tahun 2001 itu 17%, hanya 17% penduduk Indonesia yang hidup di daerah perkotaan. Ini ternyata meningkat terus, 48% 2005, 2005 bisa kita estimasi 67%. 2030 bisa mencapai 71%. Jadi 2/3 dari penduduk Indonesia itu akan hidup di daerah perkotaan. Ini pun akan menjadi isu yang harus kita address. Nah, ternyata kalau kita lihat perkembangan dalam 10 tahun terakhir katakanlah, itu pembangunan ekonomi itu menciptakan tadi kelompok ekonomi, kelompok income atau kelompok kelas menengah lah. Ya kan? Jadi good newsnya bahwa kalau kita lihat jumlah orang miskin dan rentan miskin, jadi dimana kita mendefinisikan orang miskin, kita lihat ada namanya garis kemiskinan. Jadi ya kita BPS itu menghitung tahun ini kurang lebih garis kemiskinan itu 280.000, 270.000 lah sebulan. Itu dianggap standar bahwa orang bisa hidup layak. Nah, menurut perhitungan tahun 2003 itu dari segi nominal kita itu ada berapa juta yang katakan ini masih tahun 2011, jadi makanya masih 225.000 garis kemiskinannya, thresholdnya tahun ini sekarang udah 270-an seperti saya bilang tadi. Tapi kalau kita pakai data tahun 2011, kita jumlah penduduk miskin kita itu ada 47 juta tahun 2003. In terms of percentage-nya itu 21,9%. Tapi tahun 2010 jumlah penduduk miskinnya secara nominal lagi 33 juta. Atau secara persentase itu 14%. Terjadi perbaikan. Demikian juga kalau kita lihat yang rentan miskin, jadi rentan miskin itu di atas ini miskin tadi, bisa lihat dari segi nominal maupun dari segi persentasenya itu mengalami penurunan. Ada perbaikan di sini. Tapi kalau kita lihat kelas menengahnya, itu meningkat semua. Baik dari segi persentase maupun dari segi tadi nominalnya tadi.
ya kan? Kaya meningkat sedikit. Nah, ini juga yang ini juga jadi modal kita dalam artian tadi kelas ada pertumbuhan kelas menengah tadi. Ya akhirnya tadi income per capita pun akan meningkat sebetulnya. Nah, ini tadi sebelang tadi bahwa kita selalu di appraise, selalu di knowledge lah oleh internasional bahwa salah satu yang menjadi kekuatan Indonesia itu adalah fundamental ekonomi kita yang kuat. Ya kan? Kalau kita lihat perubahan ekonomi kita dalam 20 tahun terakhir, kita mengalami krisis besar itu dua kali. Tahun 1998, kemudian tahun 2008-2009. Dengan hasil yang sangat berbeda. 1998 kita sama nggak punya pengalaman, kita sangat nggak siap. Bisa dilihat kita sampai minus 13% pertumbuhan perekonomian kita. Kita asalnya tumbuh sekitar 7-8% sebelumnya. Dalam satu tahun mempunyai pertumbuhan minus itu udah luar biasa. Yunani itu minusnya cuma 6-7% pertumbuhannya. Jadi untuk suatu negara mengalami pertumbuhan minus yang asalnya dari positif, apalagi kita asalnya 7-8% pertumbuhannya, itu sudah satu yang luar biasa. Apalagi kita minusnya ini 2 digit, minus 13,1%. Tapi kemudian kita mulai krisis yang kedua 2008-2009, kita survive pretty well lah. Di mana negara lain itu sangat struggle, kita masih bisa tumbuh 4,6%. Di sini kita belajar banyak dari krisis sebelumnya, kita memperbaiki, melakukan reformasi struktural dan sebagainya. Kita misalnya di sektor keuangan kita BI bikin independen misalnya, kita punya undang-undang keuangan negara, di undang-undang keuangan negara itu misalnya kita batasi bahwa budget deficit itu hanya dibatasi 3% dari GDP. Seperti itu. Akumulasi utang debt to GDP ratio itu maksimal enggak boleh melebihi dari 60%. Itu kita batasi di undang-undang. Jadi kemudian di sini kita misalnya ketika krisis kita menggunakan paket stimulus fiskal misalnya, itu jadi lebih bagus lah di sini. Nah, itu jadi kekuatan kita, termasuk juga kita menghadapi yang kita hadapi tahun 2013 saat ini, ya kan? Tapi yang ingin saya tunjukkan di sini kembali lagi, kita ini tadi cukup stable, cukup sustain. Saya lanjut saja dulu langsung. Nah, investasi dan pihak tadi, kenapa saya perlu bicara tentang investasi tadi? Ini cara untuk menciptakan lapangan kerja, ya kan? Nah, kalau kita lihat 2 tahun terakhir 2011 khususnya ketika mulai terjadi pelemahan ekonomi global, itu kalau kita lihat ekspor kita menurun terus. Ya kan mulai akhir 2011, turun terus even sampai yang angka terakhir. Tapi kalau kita lihat investasi, ini akan investasi per quarter, itu bisa lihat ini naik terus. Jadi waktu di akhir 2011, awal 2012 ketika kita mulai tadi pelemahan ekonomi global, orang sudah mulai pesimis. Saya bicara FDI dan DDI di sini ya, bicara PMA, PMDN. Jadi benar-benar real investasi, bukan pabrik dan sebagainya. Bukan portfolio investment. Portfolio investment itu bicara tentang sun, pasar modal dan sebagainya. Kita bicara tentang PMA, PMDN di sini. Nah, waktu 2012 misalnya orang katalah pesimis. Ya kan dengan pelemahan ekonomi global, investasi nggak akan berhenti masuk ke Indonesia. Tapi ternyata nggak seperti itu. Ini naik terus nih. Ya kan? Which is makanya kalau kita lihat angka unemployment rate kita, itu juga menurun terus. Terakhir itu angkanya kan 5,9%, tapi kemarin gara-gara kita mengalami di tengah-tengah tahun ini agak sedikit naik lagi sedikit menjadi 6,2%. Tapi sekitar 6% itu relatively baik. Ya kan? Amerika aja sekarang di atas 7%. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan Spanyol, negara begitu majunya, penganggurannya itu adalah sebesar 26%. Satu di antara 4 orang dewasa pencari kerja di Spanyol itu nggak punya pekerjaan di tengah krisis seperti ini. Jadi Indonesia masih punya 6% itu udah cukup lumayan. Nah, salah satunya itu gara-gara investasi tadi. Nah, investasi ini harus kita kembangkan terus. Maksudnya ini jadi modal kita tadi. Salah satunya itu penciptaan lapangan kerja. Nah, itu istilahnya saya bilang potensi, ya kan? Kalau kita lihat looking forward lah, pokoknya kita lihat ke depan, ya kan? Kita punya potensi itu. Dibandingkanlah negara-negara lain yang nggak punya potensi tersebut tadi, potensi kita begitu luar biasa besarnya, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya atau tantangan berikutnya adalah tadi, gimana merealisasikannya?
Kalau kita nggak pintar-pintar memanfaatkan itu tadi, ya kita nggak akan bisa-bisa kita terjebak di tadi middle income trap tadi. Nah, saya akan membahas apa itu middle income trap dulu. Tadi mungkin secara sekilas Bu Ari sudah menyampaikan. Ini berapa definisi? Tadi klasifikasinya seperti tadi bahwa misalnya kalau EDB itu bilangnya low income countries itu 2000 PPP US dollar per kapita. Kemudian lower middle itu 2250, upper middle income itu 11.250, high income itu 11.250 di atas itu tadi. Nah, ini juga ini hanya berdasarkan rata-rata. Kemudian ini cuma hanya berdasarkan data masa lalu. Dibilangnya stuck itu terjebak di middle income tadi, itu kok di lower middle income itu 28 tahun atau lebih. Jadi suatu negara nggak bisa dia graduate dari lower middle income ke upper middle income selama 28 tahun, itu bisa dibilang dia terjebak di middle income trap. Ini hanya berdasarkan data empiris, ya. Upper middle income itu biasanya lebih mudah. Jadi yang lebih susah itu justru dari lower middle income ke upper middle income. Upper middle income ke high income itu relatif lebih mudah, maka cuma 14 tahun rata-ratanya di sini. Nah, itu nih kata Bu Ari tadi bahwa ternyata dari data yang kita miliki, ini dari reportnya World Bank, dari 101 middle income countries tahun 60, cuma 13. Hanya 13 yang bisa menjadi negara high income countries tadi. Ini 88-nya itu tadi dia stuck. Reportnya ADB, dari 52 middle income countries dari 2010, 35 itu stuck di middle income group tadi. Jadi moral story-nya bisa kelihatan sih memang gak gampang. Itu poinnya sebetulnya. Nah, kembali lagi ini dari literatur, kenapa bisa jadi seperti itu? Jadi kalau kita lihat flow-nya adalah biasanya kita dari ketika low income class, ya kan, kita punya advantage dalam bentuk tadi wage rate yang katakan very low, ya kan, kita hanya butuh unskilled labor, ya kan. Kemudian orang industri masuk ke Indonesia, ke negara-negara tadi low income countries tadi, ya kan, ada perbaikan, akhirnya ada perbaikan menuntut juga perbaikan hidup dalam bentuk katakanlah wage rate yang lebih tinggi lagi tadi. Nah, problemnya adalah tadi kita kenapa stuck? Jadi ketika di tengah-tengah kita harus compete dengan negara yang sudah maju, yang sudah lebih katakanlah IT based, yang lebih bicara tentang inovasi di sana. Sementara kita nggak bisa lagi compete dengan katakanlah low income countries tadi yang punya keuntungan dalam bentuk tadi wage rate yang sangat rendah misalnya. Ya sekarang kita bicara tentang Bangladesh, Myanmar dan sebagainya, termasuk Vietnam. Jadi mereka akhirnya sekarang lihat Indonesia seperti ini, ya kan sudah mulai banyak pengusaha-pengusaha yang merelokasikan ke negara-negara lain tersebut. Itu fenomena umumnya. Dia bilang unable to compete with low wage economies in manufacturing export and unable to compete with advanced economies in high skilled innovation. Ini yang fenomena ini yang paling sering terjadi. Akhirnya kita nggak bisa atau negara-negara tersebut nggak bisa graduate ke high income countries tadi. Nah, makanya how to escape tadi kita harus bisa membuat suatu semacam roadmap planning. Maunya kita mau seperti apa sih? Ya kan? Dan kita bicara tentang suatu kita sebagai satu bangsa secara keseluruhan. Kita enggak bisa lihat lagi ini rezim siapa, ini presidennya siapa. Kita bicara tentang tadi isu jangka panjang yang sifatnya berkelanjutan. Nah, ini pengalaman beberapa negara. Jadi ini berapa tahun yang di sini? Ya kan? Kayak misalnya Taiwan itu dia dari nolnya itu titik nol didefine oleh JPP adalah ketika 3000 US dollar PPP terms. Dia pakai 3000 sini. Di titik nolnya tadi. Cina itu udah 11 tahun, 10 tahun sampai sini doang. Misalnya. Ya kan? Indonesia lihat progresnya itu sangat kecil. Kita udah berapa nih? Udah hampir 15 tahun hanya sebesar ini pertumbuhannya. Lihat sukses story-nya biasanya orang tadi Bu Ari bilang Korea misalnya seperti ini nih. Dia Korea itu udah mencapai 23.000 ya hanya dalam waktu 40
tahun. Bisa lihat kurvanya itu jauh lebih steep, lebih tajam dibandingkan negara-negara ini tadi. Ini beberapa negara yang dia berapa lama nih di upper middle income countries tadi, di grup itu tadi. Ya kan? Kembali lagi ke contohnya Korea, dia ke upper middle income countries itu tahun 1988, hanya dalam 7 tahun dia udah jadi high income countries. Misalnya. Argentina itu butuh 40 tahun. Tapi saya baca nih, katanya dia udah turun lagi nih. Dia masih di threshold. Dia kayak turun lagi sekarang di jadi upper middle income lagi katanya. Itu yang saya baca. Nah, kalau kita bicara lesson learned dari Korea, ini banyak kita ininya, tapi saya hanya tampilkan satu saja, ya kan? Dia bilang transformasi itu pertama adalah di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. The low wage labor intensive economy, high productivity, service based, innovative based economy. Jadi kalau kalian teman-teman sekalian ingat, zaman dulu Samsung itu nggak dilihat. Sekarang tuh Samsung itu produksi HP itu share-nya paling besar di Amerika. Ya kan? Kalau kita teman-teman sekalian ingat, tahun 90-an itu Sony itulah ada raja elektronik. Sony sekarang udah mau bangkrut. Ya kan? Tapi kalau kita lihat Hyundai, zaman dulu itu enggak dilirik di Amerika. Sekarang Hyundai itu udah sangat itu dia bisa memberikan warranty selama 10 tahun. Mobilnya di Amerika, makanya orang banyak beli Hyundai sekarang. Ya kan? Apalagi kita bicara jadi udah tadi industri udah mulai membaik, kita bicara lagi sekarang K-pop, budaya Korea. Itu sangat membantu. Jadi kita nanti bicara tentang service based economy, itu salah satu ternyata even budayanya pun bisa diekspor juga oleh Korea itu tadi. Ya kan? Luar biasa. Nah, dari Indonesia tadi yang saya lihat, kita lihat seperti apa. Tadi basisnya 11.50. Ini lihat Indonesia. Ya kan? Pergerakannya itu terus terang sangat lambat. Tapi kalau lihat kita Chili, lihat Korea, itu kan tadi yang sangat steep tadi. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? At least fokusnya kita ada di 5 area. Ya kan? Pertama, saya akan start dengan macro stability tadi. Itu tadi strength kita. Itu semacam kayak modal utama. Orang mau berinvestasi di suatu negara itu pasti mereka lihat stability-nya dulu, ekonominya secara seperti apa. Dan alhamdulillah so far sampai sejauh ini Indonesia punya itu. Itu harus kita jaga. Oke? Okay? Buat negara lain ini masalah nih. India misalnya, ya kan tadi kita bilang karena deficit-nya 4%, 3%. India itu 8%. Ya kan? Ini keunggulan kita harus kita jaga. So far kita bisa tadi terus terang ini pengalaman di 1998 dan kita bisa menjaga ini tadi. Nah, yang lain barulah tadi pertama infrastruktur. Ya kan? Kelemahan kita adalah infrastruktur. Itu problem kita. Apalagi struktur geografi kita seperti ini. Kalau kita bicara Cina, bicara katakanlah Amerika, mereka negara besar, tapi satu one piece of land. Ya kan? Indonesia ini satu negara kepulauan. Ya, mau gak mau jadi transportasi, infrastruktur itu jadi masalah besar buat kita. Dan saat ini kita harus akui bahwa kita punya masalah di sana. Gimana kita nanti mau mendorong investasi kalau misalnya infrastruktur kita gak punya. Mulai dari jalannya, mulai dari listriknya, itulah PR kita. Kita udah punya MP3EI, tapi nanti saya akan cerita sedikit. Kemudian kita bicara tentang natural resources. Nah yang tadi, ini kita bicara tentang model kita, model negara Indonesia yang memperhitungkan segala aspek, segala karakteristik dari negara Indonesia. Kalau kita bicara negara Korea, negara Jepang, mereka nggak punya natural resources. Model pembangunan mereka nggak ada nih natural resources. Kita punya. Mungkin bapak-bapak, ibu sekalian pernah mendengar apa yang disebut Dutch disease atau kutukan tadi bahwa biasanya negara-negara yang punya natural resources yang besar, yang
mereka terjebak dengan perang saudara lah misalnya, akhirnya nggak bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Nah itu yang kita, gimana kita punya natural resources, oke, minyak kita sudah menurun, tapi kita punya natural resources yang lain, barang-barang tambang yang lain. Nah itu harus kita manfaatkan. Ya paling gampang nih. Ini sebelum tahun 2010, yang kita lakukan adalah kita mengekspor tadi sumber daya alam itu tadi dalam bentuk mentahnya. Kalian tahu apa yang dilakukan oleh eksportir-eksportir di kapal-kapal itu tadi? Mereka menggali tanah kita, itu tanah-tanahnya itu langsung dimasukin ke kapal. Di dalamnya ada emas, di dalamnya ada tembaga, di dalamnya ada boksit dan sebagainya, itu dimasukkan ke kapal-kapalnya dibawa ke luar negeri. Ya kan? Ada nilainya buat kita yang diekspor tadi, tapi kembali lagi yang kita butuhkan adalah value added-nya. Nah, itu contohnya harusnya kebijakan yang kita lakukan bahwa gimana kita memberikan value added yang lebih. Oke. Nilai misalnya nikel ke ferronikel. Jadi dari nikel yang barang mentahnya diolah dari ferronikel, itu ternyata value-nya bisa 10 kali lipat. Jangan bisa 10 kali lipat. Yang paling penting lagi bukannya value-nya tadi menciptakan lapangan kerja tadi. Multiplier efeknya ke ekonomi ini kan jauh lebih besar. Itu harus kita lakukan. Tapi kembali lagi, ini PR-nya salah satunya, kita mau bikin smelter misalnya, ya infrastrukturnya tersedia. Maaf Pak Luki, waktunya. Ya. Terus kemudian human development, ini kunci juga, ya kan? Terakhir kita bicara tentang inclusive growth. Inclusive growth itu kita ingin pursue growth tadi, menginginkan pertumbuhan, tapi kita nggak boleh melupakan equality tadi. Itu yang disebut inclusive growth. Jadi sebetulnya kita udah punya MP3, untuk ini kita udah punya MP3EI, tapi kembali lagi, MP3 itu konsep yang sangat bagus. Kembali lagi, isu di Indonesia adalah implementasi atau pelaksanaannya lagi. Untuk mengadres tentang inclusive growth, kita punya apa yang disebut MP3KI. Jadi master plan dari penanganan kemiskinan Indonesia. Kembali lagi, ini suatu konsep yang bagus, ya kan? Ini masanya lebih pertama, alokasi anggaran yang tidak terlalu besar. Tapi kedua lagi, memang pelaksanaan karena kita bicara tentang ini program besar, masif, pelaksanaan pun harus diakui banyak tantangannya. Kemudian ini juga salah satu cara keuangan inklusif, financial inclusion. Tadi kita untuk membuat inklusif growth tadi, salah satunya sekarang kita mulai menggiatkanlah kegiatan apa yang disebut tadi financial inclusion. Membuka akses, bukan hanya kredit ya, akses ke perbankan itu bukan hanya kredit sifatnya. Akses lebih banyak lagi untuk ke rakyat menengah ke bawah terhadap produk-produk keuangan. Nah, jadi ini mungkin slide terakhir saya. Jadi saat ini hanya sekedar simplifikasi saja. Oke. Okay. Saat ini kita ada di lower middle income. Kita kalau kita bicara industri kita terus terang aja value added-nya masih sangat rendah. Dan kita juga masih banyak di labor intensive industry. Nanti Bu Yanti akan bicara tentang industri mana yang lebih ini nanti akan di sesi berikutnya. Tapi kita pengennya kita mulai bergerak nih. Ya kan? Mulai bergerak kemana? Pertama kita growth itu kita efficiency driven. Oke. Kita sekarang akan butuh skilled labor. Maka tadi education itu bukan hanya pendidikan formal ya, education itu termasuk juga vocational atau training, pelatihan, kejuruan, itu justru bisa menunjang, ya kan, untuk skilled labor tadi. Higher value added resource based industry. Nah, kedepannya kita pengen tadi bahwa ya ternyata innovation itu kita kunci. Kita nggak bisa jadi follower kalau kita mau jadi negara high income tadi. ya terakhir ya tadi high productivity, itu yang kita harapkan. Itu mungkin sekedar pengantar tentang ya middle income trap tadi diharapkan yang presentasikan saya tadi pengertian tentang middle income trap, bagaimana posisi Indonesia saat ini itu bisa mendapatkan apa gambaran lebih jelas ya buat teman-teman sekalian. Mungkin dari saya sekian dulu Ibu Ari, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki. Ya. Sesi berikutnya adalah presentasi dari Bu Rahma Irianti, ya Bu Yanti. Silakan Bu, 30 menit ya Bu ya dari sekarang. Terima kasih Bu Ari.
Saya kayaknya duduk saja ya, beda soalnya kalau dosen biasanya berdiri. Jadi saya duduk saja. Tapi agak susah. Apa boleh saya minta bantuan staf saya barangkali ya? Satu. Mbak Yani bisa duduk di sini. Biar saya tetap berhadapan dengan teman-teman semua. Tapi juga apa namanya? Karena saya tidak biasa berdiri nih, maklum bukan dosen. Terima kasih. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Tentu ini sebuah sebuah penghargaan yang tinggi ya. Bappenas bisa di sini. Bappenas juga pada level saya ya. Biasanya kan Ibu Menteri yang juga alumni dari sini. Tetapi ini dengan level saya seperti ini, saya sangat luar biasa. Terima kasih atas undangannya. Ibu Bapak sekalian, sebelum mulai barangkali sedikit sebagai pengantar, tadi menyampaikan hal-hal yang telah disampaikan Pak Luki. Untuk itu pada kesempatan ini paparan yang ingin kita sampaikan terkait dengan dengan productivity, efisiensi dan competitiveness, prospek dan tantangan Indonesia ke depan ini kira-kira. Nah, dari outline-nya sendiri kira-kira sedikit nanti saya akan secara cepat mengenai achievement, apa-apa yang sudah dihasilkan oleh Indonesia, kemudian juga bagaimana kita keluar dari middle income, masuk kepada high income, sudah katakanlah nanti dengan data-data yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjawab kita semua. Kemudian juga ada satu upaya yang barangkali bagi kita, bagaimana kita mengakselerasi atau realokasi dari pekerja yang tadinya punya produktivitas rendah ke sektor yang produktivitasnya tinggi. Nah, kemudian yang terkait dengan pengembangan skill. Nah, kemudian juga yang terakhir mengenai mengenai worker protection, tetapi di sini tidak kami sampaikan. Meskipun ini sudah ada di dalam tataran konsep atau arah pemerintah ke depan. Pertama, bahwa Indonesia ya cukup baik ya, dalam waktu tidak terlalu lama Indonesia sudah tumbuh dengan kira-kira pertumbuhannya itu antara 2003 sampai 2012 itu 5,7%. Tetapi ini jauh lebih rendah dari periode sebelum krisis, yaitu antara tahun 90 sampai 96. Hanya dalam waktu belakangan sebelum terjadinya krisis, kita tahu bahwa Indonesia cukup tinggi, pertumbuhannya mencapai 8%. Tetapi dengan adanya krisis yang pada saat tahun 98 sampai minus 13,1%, ini perjalanan yang cukup luar biasa sebetulnya. Kemudian juga pertumbuhan itu telah menghasilkan sebuah pendapatan per kapita kita yang cukup meningkat dari 2.700 menjadi 4.200 dengan harga konstan tahun 2005 atau itu kira-kira seperti itu. Ini cukup dua kalinya ya. Nah, selanjutnya penciptaan kesempatan kerja yang kuat ini juga telah mendorong semacam peningkatan kesempatan kerja sejak tahun 2000-an ya, selama kalau kita lihat periode setelah krisis. Lapangan kerja kita cukup tumbuh, meskipun saat-saat itu tumbuhnya barangkali sebagian besar ada di informal ekonomi. Jadi terutama industri memang ketika krisis tahun 98 sampai dengan 2000 bukan maaf tahun 2000 hingga 2005 kita kehilangan pekerja di sektor industri formal itu 1,7 juta. Dan untuk mengembalikannya nampaknya belum cukup terjadi belakangan ini kira-kira. Namun demikian sektor-sektor lain cukup tumbuh lapangan kerjanya ya. Meskipun yang tumbuh itu kebanyakan di sektor jasa perkotaan, seperti itu. Nah, kemudian juga ini kita lihat bahwa Mbak Yeni selanjutnya. Kemudian ada beberapa pertumbuhan dari total lapangan kerja yang tercipta sekitar tahun 2000 hingga tahun 2012 ya. Ada 20 juta
lapangan kerja yang tercipta, itu 17 juta sendiri ada di service sektor. Kemudian di industri itu hanya sekitar 4 dan kita kehilangan 1 juta di sektor pertanian selama 20 tahun. Nah, itu kira-kira. Selanjutnya dengan tetapi dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang mendorong sektor jasa untuk menciptakan lapangan kerja jauh lebih besar, ini berarti ada semacam tersiarisasi kesempatan kerja yang mungkin akan dapat mengurangi pertumbuhan. Karena apa? Kebanyakan kesempatan kerja di sektor itu masih berproduktivitas yang rendah. Jadi kalau Ibu Bapak lihat ya, ini bahwa GDP, persentase dari GDP atau kontribusi yang sebelah kiri, periode 94-98, proporsi dari sektor hampir sama ya, sektor primary atau pertanian itu mulai menurun, kemudian service sektor itu mulai meningkat ya, kemudian industri juga mengalami penurunan ya. Jadi yang lebih banyak adalah sektor di jasa. Demikian juga perkembangan dari employment-nya ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk sektor industri sendiri sini agak kurang tumbuh baik ya, sementara sektor-sektor service dan agriculture udah lumayan tumbuh dengan baik. Jadi industri itu termasuk sektor yang jauh lebih rendah, bahkan paling rendah pertumbuhan penciptaan kesempatan kerjanya. Sektor agriculture ya, meskipun kita agak tadi kehilangan selama 20 tahun, tapi secara periodik itu selama periodik kalau kita bagi dengan periode 1997, 1999-2003 dan 2003-2012 ini mampu memberikan kontribusi atau pertumbuhan yang lebih baik daripada industri. Nah, kemudian apa? Sebagian besar tadi di sektor jasa ya, yang tentu saja cukup rendah produktivitasnya dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah rata-rata, sehingga produktivitas di sektor jasa ini juga kebanyakan negatif. Termasuk juga produktivitas pekerja di jasa itu negatif ya. Slide selanjutnya barangkali, Mbak, satu lagi. Nah, ini kita lihat bahwa jadi yang di bawah itu adalah share dari industri, misalnya manufaktur, share dari pekerja manufaktur itu 13,9%, kemudian mining ya, pertambangan 1,4%, kemudian finance sekitar 2,4%, tetapi beberapa sektor yang ada di bawah garis titik-titik itu produktivitasnya adalah negatif, yaitu ada beberapa sektor itu ya, termasuk services, kemudian juga ada manufaktur sendiri, kemudian juga trade dan sebagainya. Ini memberikan pertumbuhan di sektor terutama jasa ya, jasa itu produktivitasnya banyak yang negatif, sehingga juga tidak memberikan secara baik terhadap tingkat ekonomi di sektor tersebut ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga sedikit gambaran bahwa dengan sektor jasa yang rendah produktivitasnya ini juga ada sehingga negara-negara kita dibandingkan dengan negara-negara lain juga mengalami sebuah perbedaan dari produktivitas. Oh, enggak muncul lagi ya. Iya. Ya, tidak apa-apa. Jadi di situ hanya menggambarkan bahwa ketika banyak pekerja yang yang produktivitas sektor jasanya itu rendah, ini juga memberikan nilai tambah kalau dibagi dengan penduduk atau rata-rata value added per pekerjaannya juga menjadi rendah, kira-kira seperti itu. Kemudian juga perbandingan antar negara, Indonesia ini juga sangat-sangat rendah dibandingkan dengan Cina, katakanlah Thailand, Malaysia, Filipina bahkan ya, Kita hanya di atas sedikit Kambodia dan Mongolia, kira-kira seperti itu. Terutama untuk sektor-sektor yang
produktivitasnya manufaktur. Manufaktur ini juga sangat-sangat relatif rendah. Ya. Meskipun kalau kita lihat bahwa secara total produktivitas kita memang meningkat terus, katakanlah value added per tenaga kerja kita memang meningkat, apakah itu sektor katakanlah pertanian, industri dan sebagainya, tetapi pertumbuhannya yang kita katakan adalah sangat negatif ya. Bahkan industri tadi adalah pertumbuhannya paling rendah, tidak sampai berapa, tidak sampai kira-kira di sekitar berapa negatif ya kalau per tahunnya, tetapi kalau pertumbuhan selama periode 10 tahun ini juga negatif, sekitar tumbuh paling rendah 1,1% pertumbuhan produktivitas. Sementara pertanian yang kita tahu bahwa produktivitas di sektor itu, orang selalu mengatakan bahwa sektor pertanian produktivitasnya rendah, tetapi pertumbuhannya mampu lebih baik daripada sektor industri, itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, untuk itu secara ringkas kita bisa katakan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi dan kuatnya penciptaan kesempatan kerja tahun-tahun terakhir, meskipun telah membawa perubahan ya dengan penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan sebagainya, namun kita masih punya masalah transformasi struktural, ada tersiarisasi output dan kesempatan kerja di sektor jasa, ya kira-kira seperti itu. Kemudian juga meskipun tadi ya perkembangannya membaik, Indonesia juga masih banyak pekerja di sektor informal ya. Di sektor informal kita masih punya 61% dari total lapangan kerja, sehingga belum cukup untuk memberikan semacam proteksi lah kira-kira seperti itu. Kemudian juga pendapatan yang rendah dan informalitas yang tinggi menyebabkan ini rentan terhadap guncangan ekonomi. Jadi kalau misalnya katakanlah ada shock ekonomi seperti tahun 2008 atau 2009, krisis yang sedikit mengganggu perkembangan ekonomi kita, waktu itu growth kita juga sempat turun menjadi 4,5% di tahun 2009, ini juga menyebabkan mereka-mereka cukup rentan, kira-kira belum cukup kuatnya. Selanjutnya, nah, kemudian bagaimana kita keluar dari middle income sesuai dengan judul dari seminar ini. Ya, gimana kita melepaskan diri dari jebakan pendapatan menengah yang sangat memerlukan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tadi Pak Luki sudah menyampaikan bahwa saat ini kita masih pada middle income yang lower ya, yang masih rendah. Bagaimana kita meningkatkan pendapatan kita ke, meskipun masih di dalam medium income, tetapi yang upper. Upper itu kalau tadi yang disampaikan Pak Luki itu sekitar 7.250 hingga 11.750 kira-kira seperti itu. Hitung-hitungan kasar, kalau kita nanti ingin punya pendapatan tinggi sekitar 12.000 US dollar, perlu tumbuh ekonomi kita sekitar 9% per tahun antara 2014 sampai 2030. Ini hitung-hitungan kasar, bisa saja kita berbeda perhitungannya, tetapi ini perhitungan, sekedar perhitungan yang masih barangkali masih cukup kasar. Sehingga tantangannya bagaimana kemudian era akses ke modal ya, modal eksternal dan harga komoditas yang relatif tinggi ini bisa kita akhiri. Pertumbuhan ekonomi itu harus didorong oleh pertumbuhan produktivitas sehingga dapat mempercepat growth ya kan, transformasi. Kemudian kemana kita transformasinya, itu kan pertanyaannya. Kita kalau mau realokasi sektor atau pekerja itu kemana gitu ya kira-kira. Sebelum kita masuk ke sana, barangkali sedikit ya Mbak Yeni, oh ini enggak keluar lagi ya. Ya, saya masih pakai. Ya, ini ada sedikit mengenai realokasi tenaga kerja dan kegiatan ekonomi berproduktivitas rendah ke tingkat yang dapat memberikan pertumbuhan produktivitas lebih baik. Ini kira-kira ya. Jadi kalau kita lihat ada pertanian, manufaktur, transportasi, finansial, kemudian juga mining and quarrying, itu kira-kira. Nah, memang pertumbuhan pada periode-periode tertentu, pertumbuhan produktivitas itu yang tertinggi tetap di mining ya, sama financial services. Ini saya yang tidak keluar anunya. Sementara manufacturing, sektor yang kita andalkan, memang dia tumbuh relatif rendah, bahkan turun tadi
demikian juga agrikultur yang stagnan lah produktivitasnya. Nah, itu kira-kira. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke arah sana, barangkali sedikit akan memberikan gambaran terkait dengan riset yang kami lakukan antara Bappenas USAID sama SIADI. Ini tadi kan kita bercerita makro, lebih kepada makro sektoral, karena ternyata sepertinya tidak bisa membandingkan produktivitas antar sektor itu sendiri. Tetapi di dalam sektor masih ada persoalan tersendiri, yaitu intrasektoral itu juga ada persoalan tersendiri. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini adalah terkait dengan perhitungan-hitungan atau sebuah riset antara Bappenas USA dan juga SIADI yang dibantu oleh tenaga-tenaga ahli yang cukup potensial seperti Chris Manning, kemudian juga dari UNPAD ya, tenaga ahli UNPAD Purna Gunawan, ini juga menghasilkan sebuah, kami bekerja sama dengan Bappenas, menghasilkan sesuatu yang barangkali kita juga perlu berpikir, apakah kemudian kita akan menuju ke sana atau kita tetap, tetap mempertahankan industri kita yang katakanlah yang labor intensive industry, kira-kira. Nah, riset ini tentu ingin memperlihatkan bagaimana perkembangan lajur tren produktivitas, employment, dan unit labor cost di perusahaan di Indonesia. Kita menggunakan statistik industri tahun 2006 hingga 2010. Meskipun sekarang sudah 2013, tetapi sayangnya ada keterlambatan di dalam statistik industri kita. Yang terakhir itu hanya 2011. Hanya ini barangkali dapat memberikan semacam pola atau pattern kita di dalam subsektor industri itu sendiri. Karena ternyata menurut penelitian itu ternyata juga masih ada berbagai masalah, ya kira-kira. Ya, ya. Jadi di sini kita memberikan semacam atau mengklasterkan gitu ya, mengklasterkan antara kelompok-kelompok industri, yaitu termasuk yang unskilled labor intensive, atau kita sebut dengan katakanlah uli ya, yaitu terkait dengan labor intensif seperti tekstil, pakaian jadi, kemudian juga footwear ya itu, kemudian resource based labor intensif industry, jadi semacam industri processing makanan dan sebagainya, kemudian resource based capital intensif. Ini seperti chemical industry, seperti rubber, non-metallic, mineral, dan sebagainya. Kemudian food loss capital intensive, yaitu metal dan mesin industri, dan termasuk juga peralatan untuk transportasi. Kemudian elektronik. Mengapa elektronik? Sebetulnya hanya empat itu, tetapi kita juga memasukkan ke dalam klaster sendiri karena elektronik itu ternyata dia mampu memberikan lapangan kerja yang cukup dengan pertumbuhan kapital yang juga cukup baik di situ di dalam elektronik. Itu kira-kira. Nah, ya. Nah, hasil studi ini menggambarkan bahwa ya, terlihat bahwa ada beberapa karakteristik dari industri yang cukup berbeda. Tadi unskilled labor intensive, resource based labor intensive, kemudian resource based capital intensive, elektronik sama food loss capital intensive. Ya. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar pertama itu, kelompok itu value added-nya memang cukup tinggi. Ya, di resource based capital intensive tentu saja, kemudian resource based labor intensive employment-nya juga cukup baik, tetapi di unskilled labor intensive dengan value added yang cukup rendah, tetapi dia employment-nya juga melebihi juga capital intensive barangkali ya, industri-industri tekstil dan sebagainya. Memang kalau kita lihat perkembangan labor kita, kemampuan labor kita tuh memang ada pada pekerjaan-pekerjaan yang masih labor intensif ini, seperti pekerja-pekerja, dan jumlah pekerjanya di situ rata-rata sekitar termasuk industri itu kan sekitar berapa 14,5 juta ya,
Nah, sekitar 70%-nya sendiri itu ada bekerja di labor intensive industry. Nah, kemudian kita lihat dari value added dan upah per pekerja ya. Jadi yang bawah yaitu figur 2, value added pekerja yang unskilled labor itu memang cukup sangat paling rendah. Tetapi rata-rata upahnya dia jauh lebih besar dari resource based labor intensive. Cukup tinggi ya. Untuk itu barangkali ada sesuatu yang nanti kita pertimbangkan. Nah, selanjutnya kalau kita bagi ke dalam figur ya. Jadi ada empat matriks ya. Jadi kalau yang sebelah kanan itu produktivitasnya baik, kemudian juga employment-nya juga menciptakan employment yang bagus. Kemudian yang sebelah kiri atas itu produktivitasnya baik tetapi employment-nya turun. Kemudian yang bawah itu dua-duanya turun, produktivitas turun maupun employment-nya juga katakanlah negatif ya. Nah, kenyataan menunjukkan bahwa yang punya produktivitas tinggi dan juga employment bisa meng-create job bagus adalah industri yang footloss capital intensive. Jadi itu yang produktivitasnya bagus. Sementara yang labor intensive tidak, dua-duanya dia kehilangan produktivitas, kemudian dia juga employment-nya juga tidak bagus. Sementara industri-industri seperti resource-based labor intensive, resource-based capital intensive, termasuk juga elektronik, ini produktivitasnya bagus, tetapi dia meng-create job-nya kurang. Nah, ini kira-kira. Kemudian dari gambar ini tentu kita nanti mau kemana? Kalau kita pertahankan sesuai dengan kebijakan pemerintah tentang inclusive growth, tadi Pak Luki sudah sampaikan bahwa tentu inclusive growth harus menyerap lapangan kerja seluas-luasnya yang bisa dengan kondisi pekerja kita yang masih sebagian unskilled labor, kemudian juga hanya sedikit semi maupun apalagi yang skill, ya tentu kita masih membutuhkan labor intensif. Tetapi Bapak Ibu, kita lihat kenyataan labor intensif kita tidak cukup baik ya. Nah, di sini juga bisa menggambarkan apakah kemudian ternyata trade off antara produktivitas dengan employment misalnya. Untuk yang footloss capital intensif ini tidak terjadi. Karena dua-duanya cukup berkembang. Kira-kira seperti itu. Nah. Kemudian kalau kita masuk ke grafik selanjutnya. Oh, coba sekali lagi Mbak Yeni. Ke bawah. Oh, satu lagi. Oh, tidak kelihatan ya. Baik, saya ingin menceritakan sedikit mengenai jadi kalau kita, jadi dari statistik industri itu kemudian kita pilah-pilah lagi dari 5 klaster tadi ya, mencakup tadi unskilled labor, kemudian resource-based labor intensive dan sebagainya. Kemudian kita golongkan pula apakah dia termasuk industri sedang atau industri besar. Besar itu kita kalau definisinya kan 100 ke atas, tetapi kita batasi 100 sampai kurang dari 500. Kemudian industri yang betul-betul besar itu di atas 500. Kita bagi 3 ya. Nah, di situ kita hitung labor cost, kemudian produktivitasnya, kemudian unit labor cost-nya. Unit labor cost itu sebetulnya ini menggunakan semacam dari weight dibagi dengan katakanlah productivity. Itu sepertinya seperti itu. Hasil estimasi ini misalnya ya, katakanlah perusahaan-perusahaan yang tadi unit labor cost yang lebih rendah karena juga mereka memiliki teknologi terbaru dan juga mungkin sumber kapital yang lebih murah, itu seperti industri yang footloss industry tadi, itu ternyata unit labor cost-nya memang cukup rendah termasuk juga resource based labor intensive. Sementara yang unskilled labor intensive
Sekali lagi ini menghasilkan hitungan-hitungan bahwa unit labor cost-nya itu relatif tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari 4 klaster yang lainnya. Sebetulnya sudah tidak cukup efektif. Memang di sisi lain dari riset-riset yang dilakukan belakangan ini, tahun 2013 awal misalnya, CSIS melakukan semacam riset terhadap labor intensive industry, memang betul bahwa labor intensive industry seperti pakaian jadi, tekstil, makanan minuman termasuk juga footwear itu memang sudah sangat tidak bisa bersaing lagi. Karena apa? Karena margin di industri-industri itu hanya tinggal 5%. Marginnya hanya tinggal 5%. Kemudian kebetulan ada shock ekspor kita untuk produk-produk itu tidak bisa keluar, kita tidak bisa ekspor, sehingga mereka ada penurunan produksi. Ditambah dengan kenaikan upah yang akhir-akhir ini terjadi, labor cost-nya sebelum kenaikan upah minimum saja itu sudah mencapai 25-30% dengan margin hanya 5%. Dan kalau kita lihat kembali di industri-industri tersebut, produksinya memang sudah menurun, seperti katakanlah termasuk logam, industri logam, kemudian perkayuan, ya katakanlah wood, kemudian juga tadi tekstil masih cukup positif produksinya, tetapi makanan, kemudian juga sepatu, footwear itu sudah negatif produksinya sampai dengan di tahun 2012. Jadi years on year, katakanlah 2011 bulan triwulan 3 sampai 2012 triwulan 3 itu produksinya sudah negatif. Nah, jadi ditambah dengan kenaikan upah, Bapak Ibu barangkali tahu bahwa upah itu biasanya upah minimum yang menjadi tuntutan sebuah organisasi serikat pekerja itu hanya terjadi kebanyakan sebagian besar di industri. Tidak, kalau jasa kan kita tidak pernah melihat ada semacam demo dari sektor jasa. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini kira-kira gambaran yang bagaimana kemudian dari unit labor cost yang jauh relatif tinggi, kemudian kita punya kebijakan inclusive growth, ke depan itu kemudian kita akan kemana. Sementara kita harus naik kelas. Kalau kita naik kelas, sektor apa yang kemudian kita dukung? Kita akan tekankan ya, katakanlah. Ya, kalau dari gambaran ini tentu yang food loss tadi ya, yang food loss capital intensive yang terdiri dari machinery dan sebagainya. Nah, itu. Atau juga yang resource based capital intensive itu juga cukup memberikan gambarannya. Nah, selanjutnya saya akan sedikit saja karena waktunya cukup ya. Kemudian tantangan ke depan ya. Bagaimana kemudian era akses modal eksternal dan harga komoditas tinggi itu bisa berakhir, kemudian juga ada integrasi ekonomi, Bapak Ibu sudah tahu ya, ASEAN Economic Community, kemudian ada bonus demografi yang tadi disampaikan Pak Luki yang akan berakhir tahun 2025. Dan Indonesia dapat menjadi negara tua sebelum menjadi negara berpendapatan tinggi. Ya, ini trap ini seperti apa? Banyak persoalan-persoalan misalnya ya. Mulai saja Mbak Yeni. Nah, ini tadi lagi nanti sambil jalan ya. Nah, ini beberapa survei terkait doing business ya yang dilakukan oleh Bank Dunia, ini juga memberikan bagaimana mengurangi biaya melakukan usaha, intinya selanjutnya menurunkan kunci bagi perusahaan untuk masuk dan tumbuh agar berkompetensi secara global, kemudian juga mendorong ya tumbuhnya kegiatan ekonomi terhadap akses keuangan yang lebih baik ya misalnya, kemudian juga bahwa ada perusahaan-perusahaan kita yang berskala kecil, kita tahu bahwa dari sensus ekonomi kita 93% ada pekerja ada di industri yang kecil ya, tetapi juga produktif tadi. Jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, ini kan juga sangat timpang. Nah, ini kira-kira banyak sekali berbagai hambatan terkait dengan kemudian juga revitalisasi manufaktur ya. Ini juga menjadi kunci untuk meningkatkan konektivitas, juga mengurangi biaya kepadatan itu kira-kira nih. Selanjutnya saja, kemudian juga terkait juga inovasi ini juga
Indonesia kita lihat bahwa hampir tenggelam, R&D kita sangat rendah ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Sementara kalau kita ingin meningkatkan industri padat pekerja, biasanya industri-industri itu tidak mampu punya anggaran R&D. Yang mampu punya anggaran R&D kan perusahaan-perusahaan yang tadi, yang besar. Jadi kita juga ada semacam di tengah-tengah nih, ya, itu kira-kira. Jadi kalau kita apa namanya, kalau kita ingin menarik modal ke dalam negeri atau juga modal dalam negeri untuk membuat industri-industri yang baik dengan kualitas tenaga terampil, diisi oleh tenaga terampil yang cukup baik tadi, katakanlah, untuk memberikan perpindahan dari pekerja yang produktivitas rendah ke yang tinggi. Tapi kita punya kendala tadi, doing business kita juga masih tidak terlalu baik. Nah, ini barangkali kendala-kendala ini seperti apa. Tetapi kalau juga kita tetap mendorong itu, katakanlah infrastruktur semua diperbaiki, akses keuangan, kemudian juga semuanya berjalan mulus, jangan lupa kita masih punya 50% unskilled labor. Mereka mau kerja di mana kalau tidak di industri padat pekerja? Ya, itu kira-kira pertanyaannya. Nah, untuk itu barangkali satu lagi masalah tentang efisiensi pasar tenaga kerja. Ini kita juga masih menjadi masalah. Ini menjadi satu rintangan meskipun ini tidak ada di dalam doing business. Tetapi di dalam World Competitiveness Index kita, efisiensi pasar tenaga kerja kita semakin memburuk. Dulu pada posisi 2008 masih di bawah 100, sekitar 87, sekarang kita sudah pada posisi 137 dari 142 negara. Jadi semakin tahun makin, terutama biaya redundansi, kemudian biaya fleksibilitas penentuan upah dan sebagainya, ini masih memberikan iklim masih menjadi rintangan tentunya, karena apa, iklim ketenagakan kerjaan kita juga tidak cukup kondusif seperti itu. Nah, untuk itu yang terakhir, bagaimana kita meningkatkan kualitas tenaga, pengembangan skill ya, bagaimana skill formation kita ke depan. Tentu kalau kami dua-duanya digarap, labor intensif juga kita masih perlukan, tetapi kita juga perlu untuk mendorong industri-industri yang tadi, dengan catatan semua infrastruktur dan sebagainya harus diperbaiki. Nah, jadi peningkatan keterampilan angkatan kerja ini sangat penting untuk jangka pendek dan menengah ya. Yang terakhir aja Mbak Yeni. Ya ini, ini kira-kira ya. Jadi kita lihat bahwa bagaimana kita membangun keterampilan ke depan ya. Kita tahu bahwa dunia usaha juga membutuhkan keterampilan seperti itu. Ya. Bagaimana kita juga kemudian, tapi ada satu kenyataan, ini memerlukan suatu reformasi yang dalam jangka panjang. Tidak mudah untuk mengatakannya. Jadi kalau kita survei kepada perusahaan, survei persepsi dunia usaha terhadap kualitas tenaga kerja kita, ada satu yang mengatakan bahwa soft skill adalah yang terpenting. Technical skill buat mereka bisa melakukan, tapi soft skill adalah yang terpenting. Sementara memang ini cukup bagus, ada kurikulum baru 2013 yang akan mulai ya. Kalau itu memang kurikulum itu cukup baik untuk membangun karakter building, ini kan kita positif, sangat positif. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, itu kan baru dimulai tahun 2013 atau 2014. Jadi anak-anak didik kita yang memang dengan kurikulum itu tuh nantinya masih punya proses, kalau lulus SMA masih butuh 12 tahun. Sementara kalau latihan soft skill yang diinginkan perusahaan, itu kalau latihan soft skill 3 atau 6 bulan, apakah bisa merubah mereka-mereka yang sudah kuliah dari SD sampai lulus SMA 12 tahun. Kan tidak mungkin merubah katakanlah attitude seseorang, katakanlah karakter seseorang yang sudah tertanam 12 tahun dengan hanya pelatihan soft skill 3 sampai 6 bulan. Itu barangkali PR-PR kita yang cukup banyak yang perlu dilakukan. Tentu ini PR
di samping PR pemerintah juga PR non government ya bersama-sama, karena juga kenyataan ASEAN Economic Community itu kan mengharuskan kita punya 12 sektor yang sudah terbuka diliberalisasi. Tapi kalau kita tanya sama dunia usaha, mereka juga belum paham bahwa dia itu harus membutuhkan skill yang seperti apa. Hanya sebagian saja perusahaan yang paham, sebagiannya juga tidak. Jadi ini sama-sama tidak mudah. Sementara nanti kalau katakanlah betul-betul terbuka, kemudian ada perusahaan multinasional, multi internasional yang di sini, kemudian dia sudah punya job yang rinci, nah tentu ini juga menjadi sebuah tantangan ke depan. Demikian Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Bu Rahma. Terima kasih Bu Rahma. Sesi berikutnya adalah discussion dari Profesor Ari Kuncoro, ya. Waktu 30 menit Prof ya kira-kira. Terima kasih.